Guys, okay, so bagi yang baru dalam channel ni, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan juga share guys. Okay, so dalam video kali ni kita nak bahaskan tentang tata rear item Harley guys. Okay, untuk Harley punya saya akan pakai adalah Magic Shoes, iaitu Ice Hunter Arcana Boot. Kemudian saya akan pakai Gwiz Nguyen. Kemudian saya pakai adalah ni guys, Lightning Tojut. Okay, Lightning Tojut. So dekat sini saya akan pakai benda ni dulu, Lightning Tojut. Kemudian saya pakai Ice Queen Wen. Kemudian saya akan pakai Glowwind Wen. Yang last kali adalah Division 11. Okay, so dekat sini saya akan sedikit penjelasan. Okay, yang depan ni adalah untuk penetration. Saya akan pakai penetration, iaitu kasut. Kemudian jungle, saya akan pakai jungle adalah blood retribution. So dia ada proses pembakaran dekat sini. So enemy tu dapat lebih sakit lah. Okay, lebih sakit. So seterusnya saya akan pakai green wind untuk penetration juga. Kemudian saya pakai logitation untuk dia punya perkembangan damage. Kalau korang perhatikan dekat sini, dia 20 hingga 1000 magic damage dia akan tingkatkan. So semakin lama enemy tu kena kita punya kuasa, so semakin tinggilah dia punya letupan tu. So Harley ni kita buka skill 3, so kita bagi skill 1. So dia punya letupan tu nak boleh ke skill 3 dia meletup, so dia mengambil masa yang lama. So dekat sini memang lighting transition ni memang berfungsi lah, okay, untuk Harley. Seterusnya saya akan pakai adalah Ice Queen Wen. Okay, Ice Queen Wen ni untuk memperlahankan dia supaya skill 1 kita tu mengenai enemy. Itulah fungsi dia. Yang seterusnya adalah untuk pembakaran sekiranya enemy tu tidak dapat mati, seperti contohlah seperti Lancelot. So Lancelot kan dia punya skill 2 dia tu, kita punya letupan tu tidak terkena dia. So dengan jumlah pembakaran tu, Lancelot juga akan mati. Okay, yang last sekali adalah Wishing Cleaver. Wishing Cleaver ni kita ambil sebagai penetration lah. 35 penetration dia. So memang sakit gila lah dekat sini. Magic kita tu dapat menembusi memang padu lah. Itu saja guys. Okay, so untuk emblem pula. Untuk emblem, saya akan pakai emblem yang ni, Make. Okay, emblem Make. Kenapa saya pilih Emblem Make? Kenapa saya tak pilih Emblem Magic? Okay, so yang pertama sekali dekat sini, kalau korang perhatikan, Emblem Magic dia ada ni. Burn. Okay, proses pembakaran 82 hingga 250 magic damage. So 250 magic damage ni persamaan dengan kita punya skill apa, saya cakap basic attack. Dua kali basic attack.
Lebih kurang 2 kali basic attack baru bersamaan dengan 250. So, itu saja guys. Thank you for watching. Jumpa next video.